Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi hari ini kita akan mempelajari cara-cara untuk menjadualkan Google Meet dekat dalam Google Classroom kita. Okey, jadi kita cuba. Okey, contohnya kita ambil satu kelas di sini. Pergi kepada classwork. Okey. Ada tiga butang penting di atas ni. Yang pertama, kita akan nampak butang Meet. Yang kedua, kita akan nampak Google Calendar. Dan yang ketiga, kita akan nampak Class Drive Folder. Kita pergi kepada Google Calendar. Okey, jadi apa yang kita akan dapat adalah dalam Google Calendar punya jadual ni lah. Yeah. Okay, sebenarnya dalam Google Calendar ni kita boleh letaklah sama this one today ataupun kita boleh ubah suai kita nak macam mana view dia lah, view terhad calendar ni. Ni kalau macam ni in week, kalau kita buat month pun boleh. Okay, ni adalah benda yang telah dijadualkan macam assignment, hantar bila dan sebagainya lah ya. Okay, jadi okay, kita tengok kepada week lah eh. Okay, contohnya kita nak jadualkan pelajar kita untuk menghadiri kelas Meet dan pelajar akan dapat notifikasi daripada jadual yang kita telah setkan ni. Jadi kita tengok, mungkin saya pilih satu tarikh di sini, hari Rabu 29 bulan ni, dan kita tengok kepada kelas yang kita dah ada. Kita klik yang sebersesuaian. Okey, di sini ya. Jadi bila di sini ada terdapat event out of office ni, mungkin cikgu busy, dia tulislah out of office. Reminder appointment slots. Okey. Disebabkan kita nak guna Meet, kita kena buat event lah. Kalau kita ambil out of office ni, dia tak ada Meet. Reminder pun just reminder biasa, appointment slots. Dia macam ni lah sajalah, dia tak ada Meet. Jadi kalau kita nak buat Meet, kita kena tukar event lah ya. Yeah. Okey, baik. Jadi kita pun buatlah kelas. Okey, kita tulis add title so, kelas Meet. Okey, kelas apa? Kelas tingkatan 4. Okey, contohlah 47. Okey, jadi kita di sini add Meet. Jadi pelajar dia akan dapat link yang ini eh, Google Meet ni. Location, kita boleh tambah mana yang kita nak, own house contoh lah kan. Ok, and then add description, boleh tulis apa yang kita nak tulis. Mungkin kita boleh tulis membincang modul contoh eh. Ok, di bawah ni ada nama saya. Apa maksudnya? Dia akan save dan bagi notifikasi di email saya. Tapi saya nak semua pelajar saya dapat kelas tadi eh, berkenaan. Jadi saya pun boleh pilih kelas berkenaan. Okay, and then saya tekan more option. Okay, kenapa kita tekan more option ni sangat penting? Sebab dia ada satu butang di sini, butang bell ni, add notification. Jadi kita tambah add notification. Okay, apa maksud add notification? Notification dia akan bagi through Google Classroom. Jadi selalunya pelajar akan dapat melalui handphone yang dia dah install apps DC dalam Play Store Android dia lah ya, yeah, ataupun Play Store yang lain ya. Yeah. Okay, 10 minutes maksudnya notification before that ya. Yeah. And then kita boleh tambah juga add notification. Kita tambahkan by email. Jadi by email pelajar akan dapat email ni bila kelas dia lah. Jadi kita boleh tetapkan sendiri berapa lama yang kita nak pelajar ni dapat tahu sebelum kelas Meet ini bermula. Minutes ke, hour ke, days or weeks eh? Tapi selalu kita ambil minutes lah kan, bergantung kepada kesesuaian kita lah. Okay, jadi ini yang pertama. Okay, yang di atas ini dia dah terangkan 29 April, yang tadi yang kita dah booking tadi tu. Okay, does not repeat, kita boleh klik. Okay, adakah kita nak buat kelas yang sama pada masa yang sama, minggu depan dan seterusnya, kita boleh pilih lah ya. Eh? Jadi di sini kita boleh pilih annually on April 29, maksudnya sekali je buat. Ataupun dia nak buat weekly on Wednesday, di hari yang sama but weekly. Okay, kita boleh klik di sinilah, bergantung kepada kesesuaian kita. Ok,
Kemudian kita tekan save. Okey, jadi akan adalah meets yang telah dijadualkan. Okey, di dalam Google Calendar. Nanti pelajar akan dapat notifikasi. Baik, ini baru satu kelas. Contoh bagaimana jika kita nakkan buat kelas gabung bersama kelas-kelas yang lain. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Okey, kita boleh kalau kita perasan, kalau saya klik di sini, klik dekat kelas Meet 4J ni. Okey, saya nak tunjukkan mengenai dia punya link di sini. Okey, kita tengok dia punya name code dia ada NMEGVMIFBH. Adakah kita akan dapat link yang sama jika kita nak menggabungkan kelas ya? FBH. Jadi kita ambil balik kelas ni Pak Jujur, tekan butang kanan mouse kita. Okey, kalau tekan butang kanan dia akan jadi join meeting. Kalau kita tekan butang sebelah kiri kita yang biasa kita selalu klik ni, dia akan keluar macam ni. Okey, kita tengok bahagian di atas. Kita boleh edit, boleh delete event, email guest, kita ambil option. Okey, option kita boleh copy dekat kelas yang kita nak buat kelas gabung tu lah. Contoh kita saya nak copy tu 4 amal. Okay, jadi kita tengok 4 amal, adakah kita dapat link yang sama pada Google Meet? Ya. Yeah. Ni adalah link yang sama seperti mana yang saya dah guna untuk kelas Pak Jujur lah. Jadi kita boleh tukar tajuk dia kelas Meet Pak Jujur, kita boleh tukar kelas Meet kelas gabung. Contoh ya. Kita tukar. Okey, nanti yang Pak Jujur pun boleh tukar. Lepas tu kita nak buat satu lagi kelas, kita pun klik dekat kelas tadi tu yang kelas gabung ni, kelas Pak Jujur tadi boleh ubah eh. Kita ambil option. Kita tekan apa? Kita nak ambil kelas lain untuk bergabung. Okey, copy tu 4 bakti. Okey, kan kita tengok yang email link daripada Google Meet. Link yang sama juga digunakan NME ni, FBH. Jadi dia dapat benda yang sama, save sahaja. Okey, dan kita nak tambah lagi, kita boleh tekan lagi. Kita boleh tekan lagi satu option untuk gabungkan lagi satu kelas. Contohnya 4 Ehsan. Alright, jadi semua detailsnya akan sama. Kita tengok link di sini, masih link yang sama. Dan mereka akan dapat notifikasi yang sama daripada email dan juga daripada Google Classroom. Jadi kita boleh save di sini. Okay, baiklah. So, nanti akan adalah pelajar akan dapat notifikasi dan mereka juga boleh check mereka punya kelas gabungkan di sini. Okay. Kalau kita tak nak kelas gabung, kita boleh delete kelas ni. Contoh, kita delete, kita tekan balik ke sekiri kita. Kita tak naklah buat kan. Kita delete. Okay. Boleh delete khas untuk event ini saja ataupun this and following events, maksudnya selepas-lepas ini ataupun semua event itu. Okey, kita boleh klik mana yang kita nak lah. Jadi kelas tu akan hilang lah di situ. Boleh eh? Okey, kita tak nak kelas ni, kita pun delete lagi. Kalau nak gabung, kita tambahkan balik. Tak ada masalah lah. Okey, so saya rasa itu saja perkongsian saya. Kita boleh cuba mengoptimumkan kelas kita dengan menggunakan Meet yang lebih berjadual dan pelajar akan dapat info yang lebih awal untuk kelas ini. Okey, jadi terima kasih.